lagi nih sama Kakak Kurnia Safitri. Hari ini Kakak akan mengenalkan permainan dengan tema menganalisis data dengan judul Yuk Kita Menempel dan Menghitung dari Jumlah Buah Tersebut. Nah, nih di sebelah kanan kakinya ada keranjang buah. Keranjang buah ini terdiri dari 3 jenis buah yang berbeda. Dan dari jenis buah ini terdapat jumlah buah yang berbeda pula. Nah, mari kita hitung sama-sama ya jumlah buahnya. Yang pertama ada buah semangka. Kita hitung buah semangka. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya ada buah jeruk. Kita hitung sama-sama lagi. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang ketiga ada buah pepaya nih. Pepaya 1, 2, dan 3. Selanjutnya di sebelah sini ada tabel yang akan digunakan untuk menempel buah tersebut. Di sebelah kiri kanannya ini ada angka dari 1 sampai 5. Kemudian yang di bawah ada jenis buah yang berbeda, semangka, jeruk, dan pepaya. Nah, sebelah kiri kanan ini terdapat aturan mainnya. Jadi jumlah semangka, buah semangka jumlahnya ada 5. Jadi kita menempel buah semangka ke angka 5 dari 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya yang kedua, buah jeruk kan terdapat 4 buah. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang ketiga ada buah pepaya. Pepaya terdapat 3 buah. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya kita akan mewarnai dari jumlah buah tersebut. Buah semangka ada 5. Buah jeruk ada 4. Buah pepaya ada 3. Nah, jadi terdapat 4, 5 jumlah buah semangka, 4 jumlah buah dari jeruk, dan 3 jumlah buah dari pepaya. Segitu aja penjelasan dari Kakak. Terima kasih. Dadah.